tujuan dibuatnya video ini adalah karena banyaknya sampah yang sebenarnya bisa dimanfaatkan di sekitar kita. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan untuk pembuatan pupuk kompos. Yang pertama yaitu centong, yang kedua yaitu ember. Baik, kemudian saya akan menjelaskan bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan pupuk kompos. Yang pertama yaitu tanah, yang kedua sampah, yang ketiga EM4 cairan, dan yang terakhir cairan pupuk organik. Langkah pertama pembuatan pupuk kompos adalah menyiapkan ember dan sekop kecil untuk menuangkan tanah ke dalam ember. Langkah kedua adalah mengumpulkan sampah-sampah hasil dari sampah rumah tangga, sampah basah maupun sampah kering, dicampur menjadi satu, dimasukkan ke dalam ember. Langkah ketiga adalah menuangkan cairan EM4. Cairan tersebut digunakan untuk merangsang pertumbuhan pupuk kompos lebih cepat. Langkah keempat adalah menuangkan tanah kembali ke dalam ember.
Langkah kelima, setelah menuangkan kembali tanah ke dalam ember, yaitu kita memberikan cairan pupuk organik. Tujuannya adalah untuk merangsang pertumbuhan pupuk kompos rumah tangga agar lebih cepat terangsang menjadi pupuk kompos. Langkah selanjutnya adalah setelah semua bahan-bahan tercampur menjadi satu, pupuk kompos tersebut ditutup menggunakan plastik. Dan langkah yang terakhir adalah hasil dari pupuk kompos setelah didiamkan selama 15 hari.